warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tinggal semua. Pagi setengah siang ya, jam setengah 11. Dan di sini Simba itu lagi panen ya teman-teman. Alhamdulillah dapat lumayan banyak nih panen padinya. Cuacanya juga panas. Dan ini cucu kesayangannya disuruh apa nah sama Simba nah? Disuruh tunggu pite, anak baik. Jadi Nana yo tetap duduk di sini gitu ya teman-teman. Tapi cowokmu mau datang ke sini apa enggak nah? Turut ngendi ki? Turut luweng kamu mestian ya. Nah, waktunya makan. Makan yang sarapan yang kedua teman-teman aslinya. Nih. Jadi Nana disuruh Simbah tunggu mak, tunggu pitik. Hadiahnya dikasih Mak Amlili. Tadi pagi udah sarapan sama Abah. Hena. Di pitik ya. Bocah pinter kok yo manut. Kene sama Simbah disuruh duduk di sini teman-teman. Kene tunggu pitik. Lah kok yo manut enggak dolan. Sini panas. Panas nah. Ini mam di sini. Mam di sini. Oke loh. Karo Simbah wis digoreng no lele. Sini. Dibuka dulu tapi nah. Tak cuil-cuil no. Biasanya sama Simbah itu lelenya gitu ya di sobek-sobek kecil gitu ya teman-teman, digoreng garing. Biye gue lek mami siapa lah nggak ngerti menjane anaknya manja banget tak. Nanti kalau di sobek-sobek gitu ya mau Nana perut nih tak sobek-sobek no ini jan manjane ra umum kok butuhnya Simbahnya. Mau maam toh teman-teman. Kalau dikasih utuh gini enggak mau. Butuh kesayangannya Simbahnya. Ini opae Nana tunggu pitik. Ya nah. Makan Nana. Makanya Nana itu enggak begitu suka itu teman-teman apa? Yang makanan kering itu ya, yang seperti anak-anak di depan. Karena terbiasa maaman kayak gini. Tapi tetap Mak Miu kasih jatah. Enak nah? Kayak gini teman-teman Nana itu. Entah itu ayam, lele yang paling sering ya cuma ayam lele sih. Kadang-kadang ya pindang. Tapi gak mau pakai nasi. Kayak Elma kalau maem pakai nasi kadang-kadang disebrul. Nah ini nurun si Nana ini. Dan, atau Elma nurun si Nana. Nurun kucing. Kita lihat Nana mukbang lele. Mama ya sek kelelak-kelelek kamu ki. Dan rawum. Sementara Nana yang jagain gabahnya. Simbahnya lagi bobo. Istirahatlah ya teman-teman soalnya udah sepuh. Aduh, Simbahnya bobo.
biar istirahat. Biasanya tuh kalau nanti ada ayam kesini gitu ya, teman-teman makan gitu sama Nana diuber. Pinter, makanya sama Simbah disuruh jagain. Itu suaranya ayam tuh di sana, sembunyi di sana. Tumben cowoknya nggak kesini Nana tadi ya. Ini yang belum dijemur padinya. Nyamina. Ini tulangnya sama kepalanya Mak Miu buang. Aku telek keseloloten. Pinter, udah dilanjut dulu Mame ya Nah. Dan untuk jantah snack tetap ya teman-teman. Nana lebih suka yang creamy dio ini ketimbang yang stick kayak sosis itu. Nana lebih suka yang kayak gini. Tetap Mak Miu jatah. Tadi Mak Miu lihat di dalam tinggal satu, Mak Miu bawain lagi nih. Kayak gini nganyih-nganyih. Apa dihabis nih? Nggak mau habis. Nata? Biar gombes ya. Apa nggak dihabis nih? Ngengeng sama ngengeng cowokmu ya. Ini cowokmu kesini lagi apa nggak? Ini cowokmu mana nah? Kadang-kadang ya gulung-gulung di situ teman-teman, di gabah-gabah. Ini mulutnya asli hitam ya, nggak kotor. Ini apa, gusinya emang hitam. Ih, ora tau sikatan maling Nana iki. Nggak teman-teman ya, memang asli gusinya hitam kayak gini. Kayak si siapa dulu, si Cice itu juga gusinya hitam. Kalau anak-anak yang depan itu siapa ya, Mak Suti kali ya, yang udah mulai. Mak Suti kayak hitam, samar-samar hitamnya. Manja. Dut, dut, gendut. Dut, gendut. Gak dihabis nih, tondut. Gak mau habis nih. Nge-nge-nge sawo. Nge-nge bango yen. Lihat matamu. Lihat matamu. Bagus. Bagus. Pinter. Anak baik. Apalagi gak dihabis nih itu. Digorek. Digorek itu gak baik. Gimana teram aja. Pinter teram. Gemes-gemes, tapi kalau disuruh di rumah depan gabung sama anak-anak nggak bisa ya teman-teman. Maunya sih waktu live gitu ya Mak Miu ikutin gabung, tapi nanti malah gegeran, malah nggak jadi live ngurusin anak-anak geger ya Nah ya. Jadi putune Simbah di sini ya. Iku mesti si Nana itu habis delik dek luang apa gulung-gulung neng luang gitu loh teman-teman. Tuh jadi badannya apa, ada item-itemnya itu, item-item dek luang. Tunggu pitik wis jatah opai wis dimaem. Kayak bubuk neh. Ya udah teman-teman, Nana biar jagain gabahnya Simbah dulu, kita ke depan ya. Kita intip anak-anak di depan. Panas-panas gini anak-anak lagi pada ngapain coba. Kamu ikut ke depan apa piye? Nina? Wis di sini buat jaga gabai Simbah. Anak pinter. Yuk kita ke depan yuk teman-teman. Di sini penuh kenangan geng Kunyit sama Mas Bonbon ya teman-teman ya. Di sini, di tegalan sini, banyak banget kenangan bersama anak-anak. Sekarang anak-anak jarang diumbar di sini, jadi tuh banyak daun-daun kering sama ya nggak di ya sesekali disapu gitu aja.
Biasanya anak-anak mainan di kopi nih simbah situ ya. Ini kalau kalau ke rumah depan lewat sini. Nah, di situ tempat Temak Miu sama simbah juga disuruh jemur padi soalnya keburu tukul. Soalnya lembab gitu loh, teman-teman. Nah, pom-pom mana ini pom-pomnya? Pak Lurah pom-pom. Kok lihat jalan kok nganu nyeret ngono to, ndut. Jalan kok lucu banget kamu. Ayo, Scarlett, enggak apa-apa pom-pomnya, Let. Oh, udah mulai tumbuh pisan. Udah mulai tumbuh, teman-teman. Nih. Keri. Mak Miu anu. Halus loh pom-pomnya.